Diduga akibat korsleting listrik, sebuah kantor camat di Medan, Sumatera Utara ludes terbakar. Sementara akibat banjir yang melanda kawasan Pancoran, Jakarta Selatan arus lalu lintas lumpuh dan menggenangi tempat penjualan hewan kurban. Dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Kobaran api dengan cepat membakar kantor camat Medan Area di Jalan Rahmat Syah Medan. Meski tidak menimbulkan korban, namun sejumlah arsip yang tersimpan di lantai dua gedung ludes terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di ruang arsip lantai dua gedung. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta membuat ruas Jalan Kemang Utara 9 Pancoran Jakarta Selatan tergenang banjir. Yes, malam kemudian ketinggian air yang mencapai 80 cm membuat arus lalu lintas lumpuh dan menggenangi tempat penjualan hewan kurban. Hujan lagi tadi. Warga berharap Pemprov DKI Jakarta segera menormalisasi Kali Mampang karena kawasan ini kerap dilanda banjir. Truk pengangkut limbah kertas terguling di ruas tol Purbalenyi kilometer 127 Baros Kota Cimahi. Selain mengakibatkan